Nih guys, nih Pantai Bantayan, Desa Bantayan, Kecamatan Senudun, Kabupaten Aceh Utara. Nih, lihat pohon-pohonnya ini, sampai ujung sana tertata dengan rapi. Kemudian ada tempat-tempat duduk yang ditata sangat rapi guys. Di sini kita wawancara sama Pak Keci. Bantayan, ini luar biasa desa wisatanya. Nama Pak Keci siapa Pak? Pak Zamri. Pak Zamri, ya. Bagaimana nih lokasi wisatanya sangat bagus. Bagaimana nih? Kapan mulai dikembangkan ini Pak? Perkembangannya dari sebenarnya ini sudah lama kita kembangkan. Lama yang meningkat seperti ini mulai dari tahun 2021 ini. Berapa dari lahan parkir sama distribusi masuk sana Pak yang menjadi pendapatan asli kampung? Bagaimana Bapak bisa ceritakan sedikit? Pendapatan asli kampung dari parkir sementara ini alhamdulillah lumayan dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Karena dalamnya pengunjung, Pak. Ini per minggu ada sewa untuk desa 4 juta sampai 5 juta. Tadi dalamnya kita ada persentasenya ada. Cuma untuk sementara kita ada melakukan pembangunan daya di sebelah barat sana. Kita poskan untuk daya berarti 70% untuk sementara ini, yang bekas wisata 20%, untuk keamanan dan ketertiban 10%. Pengelolaannya bagaimana Pak? Apa ditangani oleh BUMG Desa Pak? Ada juga yang BUMG Desa, kolam renang. Oh, kolam renangnya sana tuh di kelola. Ya. Untuk kas desa juga ataupun kas BUMG. Ya. Ini yang jualan-jualan ada kontribusi juga apa warga sini semua Pak yang jualan? Warga tetangga juga ada dari luar kecamatan. Yang ini kontribusinya untuk desa kita sewakan. Sewa tempat lah. Jadi per meternya 100.000 sampai 150.000 meter jalan, bukan meter persegi. Meter jalan. Misalnya orang ini yang bil 30 meter ya, di 4,5 juta. Oh, luar biasa sekali. Makasih banyak Pak Keci ini. Oke, sama-sama. Datang kemari guys. Kita tiba di Pandawa. Ini namanya Pandawa. Yes. Luar biasa. Ini Taru ya? Ini Taru ini. Ini sangar dingin ini. Ini guys, ini es kopi pandan. Es kopi pandan. Ini nampak pandannya di bawah nih kan. Kalau yang ini? Ini yang ini lemon yakult. Ini lemon yakult. Wow. Oke, di sini tempat minumannya lengkap. Ini lengkap. Maaf ya. Oke, kentang goreng. Oh, mau dibuat jalan nih Mandana Desa boleh juga.
tahun ini ya. Bagus. Ya. Sata bantai ya. Ini ada bak yang besar, kolam renang ini sedang dibuang airnya. Ini kolam renang dibuat dengan dana desa sana tuh laut tuh. Tuh laut tuh tempat makan-makan itu. Semua berderet itu tempat makan. Rekreasi ini dibuat dengan dana desa ini. Nah, ini luar biasa ini. Memang wisata di sini terkenal. Nah, ini lihat ya, ini itu laut sana, ini pondok-pondok tempat duduk. Nah, jadi anak-anak jangan mandi di laut, mandilah di sini, lebih aman.